Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semuanya. Saya doakan Anda semuanya sehat walafiat. Bahkan saya yakini bukan hanya Anda yang sehat walafiat, tapi Anda bersama keluarga Anda tentu saja. Tetap sehat, terus sehat dan selalu sehat. Sehat walafiat untuk Anda semua bersama keluarga Anda. Perkenalkan, saya Nyoman Indra Permana. Berbicara mengenai hipnosis, seringkali pendapat-pendapat di luar sana menghubungkannya dengan hal-hal yang negatif. Ya, ini nggak perlu disalahkan juga, karena hal ini berkaitan dengan bagaimana pemberitaan tentang hipnosis itu sendiri. Dan bahkan, berbicara mengenai hipnosis, seringkali dihubungkan dengan hal-hal supranatural, mistis, ilmu hitam, dan sebagainya. Padahal, hipnosis tidak ada hubungannya sama sekali dengan hal-hal tersebut. Dan apa sih sebenarnya hipnosis itu? Secara cepat saja saya jelaskan bahwa hipnosis adalah bagaimana seseorang terfokus dengan kondisi pikiran bawah sadarnya. Seperti diketahui, menurut penelitian Sandy McGregor dari bukunya Peace of Mind, seorang ahli hipnoterapi dari Amerika, beliau menyimpulkan bahwa pikiran sadar manusia itu persentasenya 12%, sedangkan pikiran bawah sadar manusia lebih besar, yaitu 88%. Nah, ini kenapa hipnosis mempelajari dengan begitu hebatnya peranan dari pikiran bawah sadar manusia. Perlu diketahui, Bapak Ibu sekalian, yang tidur cuma pikiran sadar, sedang pikiran bawah sadar tidak pernah tidur. Nah, mempelajari hipnosis adalah sesuatu yang sangat menarik bahkan. Hipnosis jika digunakan dengan baik dan bijaksana, tentu saja sangat memberdayakan bagi diri, orang lain, maupun siapapun yang mempelajari hipnosis ini. Setidaknya, ketika Anda pelajari ilmu hipnosis ini, manfaat yang Anda peroleh adalah Anda bisa memotivasi diri Anda. Anda belajar untuk memotivasi diri Anda dan keluarga Anda. Anda bisa menghipnosis anak-anak Anda untuk bisa belajar lebih giat lagi, lebih rajin beribadah. Bahkan, Anda bisa mempelajari bagaimana sih komunikasi persuasif yang efektif, bijak, dan powerful. Bahkan, Anda bisa menginspirasi orang lain untuk lebih termotivasi dan lebih optimis menjalani hidup dan kehidupan. Nah, Bapak Ibu, sangat menarik sekali belajar mengenai hipnosis, dan pastikan Anda belajar kepada yang terbaik dan ahli di bidangnya, seperti saya juga belajar kepada yang terbaik dan ahli di bidangnya. Sampai ketemu di kelas yang memberdayakan bersama saya, Nyoman Indra Permana, sahabat belajar, berbagi dan bersinergi yang pasti menggemaskan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat walafiat, Bapak Ibu. Sampai ketemu.